Desain-desainnya bagus nih guys. Ini dari SLE College Jakarta. Kursi, kursi santai. Keren-keren. Welcome to the LaSalle Jakarta Fall Exhibition at Evina 2024. Take credit for the first time collection. Oh, dari mahasiswanya nih. Oke, mantap. LaSalle College Jakarta. Binus interior design. Desain interior. Dari sekolah Binus. Mantap. Ini Untar. Terus taruhan negara. Oh, ini buat tidur santai. Desain-desainnya. Desain, pameran desain. Ini dari Untar. Dan ini Mercubuana. Desain interior. Mas, mana produk desainnya, interiornya? Gitu ya, kursi-kursi ini ya? Iya, Pak. Oh, kursi ini. Oh, nggak apa-apa duduk aja. Iya, ini konten ya? Iya, boleh. Ya. Oh, ini kursi-kursi ini. Ini di Mac, ini produk dari desain komunikasi visual. Oh, komunikasi visual. Jadi ini campaign mengenai, kalau yang ini campaign mengenai mental health gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi si mahasiswa ini buat, apa namanya, maskot, ini namanya maskot. Oh, iya. Oh, maksudnya itu lebih ke motivasi sih. Kalau kita ngalamin stres, kita tuh nggak sendiri gitu. Komunikasi visual ya. Iya, betul. Mantap. Mercubuana ya. Mercubuana. Di mana kampusnya nih? Kampusnya di Meruya, Jakarta Barat. Mantap. Oke, sukses ya. Terima kasih ya. Ciputra. Senas Ciputra. Produk-produk. UPH, udah bisa kelihatan Pelita Harapan. Woy, desainnya keren-keren. Kudaan. Oke. Oh. UPN Jawa Timur. Mantap. Ini produk-produk mahasiswa nih. Iya, Pak. Keren-keren ya. Tugas akhir atau gimana nih? Tugas UAS. Hah? Tugas UAS. Oh, tugas UAS, mata kuliah gitu ya? Iya. Oh, dari jurusan apa nih? Dari desain interior. Desain interior. Iya. Bikin produk buat ini ya. Rumah gitu ya. Oke. Jawa Timurnya di mana nih? Jawa Timurnya di mana? Surabaya. Surabaya. PN. Oke, keren. Makasih ya. Iya. Apika Akademi Teknik Pika. Akademi Teknik Pika. Oh, ini keren nih. Ini dijual nggak? Dijual nggak ini? Hasil karya juga. Asik juga kan. Buat tiduran nonton TV nih. Bagus sih.
Rekarya apa, tugas akhir atau apa, atau ujian itu? Ini tugas akhir semua. Tugas akhir semua. Mata kuliah gitu ya? Ini mata kuliah. Mata kuliah dari apa? Jurusan apa? Manufaktur Manager. Manufaktur. Ini ada dua. Teknik PK atau apa sih PK itu? Akademi Teknik PK. Rotinya di interior. Ada dua peminatan. Di interior sama manufaktur furniture. PK atau apa singkatan apa? Pendidikan Industri Kayu Atas. Pendidikan industri kayu atas. Kayu atas. Maksudnya atas itu apa tuh atas? Ya, tingkatnya SMK. Oh, oke. Okay. Ya. Akademi itu. Akademi D3 ya. Oh, atas itu level itu ya, sekolah itu ya. Oh, pendidikan apa tadi? Industri kayu. Industri atas. Kayu. Oh, berarti emang khusus kayu aja. Di mana ini? Di Semarang. Oh, unik juga nih. Semarang ya. Satu-satunya di Indonesia kayaknya nih. Ada lagi sih. Hah? Ada lagi. Ini si Mas ini. Ada lagi. Kendal juga ada. Oh, berarti ini selevel politeknik ya? Belum pak, masih diploma. Kalau politeknik kan ada yang D4. Oh, D4. Oh, D3 ini ya? Oh, iya. Keren. Keren, keren. Jarang ini ya? Berarti kerjanya di mana biasanya nih? Kalau yang bagian, kalau mahasiswa yang peminatan interior, kerjanya di studio, kayak carpet, dekor rumah. Oh, di sana saya tuh. Kalau yang di manufaktur furniture, di industri. Industri, pabrik. Ya. Keren. Oke, makasih ya. Mas siapa tadi? Thomas, makasih ya. Ya. Nanti masuk ke YouTube ya. Apa ya? Ya, belajar pengadaan namanya. Iya. Oke. Okay. Ya, tenar Mas Thomas. Iya. Makasih ya. Ya, apa nih? Esa Unggul. Siang, Mak. Pagi, Mak. Pagi siang nih, jam berapa nih? Kenapa? Pagi atau siang nih? Jam berapa nih? Tertutup ya, udah siang kayaknya. Nanti berangkat jam 10 saya nih. Esa Unggul, di mana sih Esa Unggul nih? Ada di Bekasi, ada di Jakarta, pusatnya di Jakarta Selatan. Ini desain apa nih? Jurusan apa nih? Desain interior. Desain interior atau? Oh, selatan. Desain ya. Esa Unggul. Bagus. Saya ini. Nah, kreatif. Tugas akhir atau apa? Atau? Tugas UAS. Oh, tugas UAS. Mata kuliah apa? Mata kuliah, kalau ini mata kuliah perancangan kantor. Oh, perancangan kantor. Ya. Keren. Oke, sukses ya, Mbak ya. Kasih ya. Trisakti, wah, wow. Keren desainnya terkesan. Apa nih? Interior. Seni rupa dan desain Trisakti. S1 desain produk, desain interior, komunikasi visual. Trisakti. Pradita. Ini positif. Master degree. Ini produknya. Yang Mbak Pradita tuh di mana sih? Pradita di Gading Serpong. Eh? Di Gading Serpong. Oh, di sini. Ya. Oh. Iya. Jurusannya ini aja atau seni aja atau banyak jurusan lain? Banyak jurusan lain. Hmm, 12. Udah macam-macam ya. Boleh. Satu aja udah. Tanya ada jurusannya. Oke. Nah, kasih ya. Oh, ada arsitek, urban planning, sipil. Oh iya. Macam-macam ya. Oke. Di Serpong ini ya. Iya. Pernah ditanya positif. Baru ini, perasaan baru dengar saya. Udah lama ya. Saya aja kurang gaul ya. Oke, makasih ya. Thank you ya. CP Karya Wahana Sentosa. Ingin konten Mas ya? Boleh ya? Udah masuk katalog belum ini? Udah masuk katalog LKPP belum? Hah? Sudah masuk katalog LKPP belum? Ini bagus-bagus produknya nih. Buat udah jualan ke pemerintah belum? Udah jualnya ke swasta aja. Anu? Hah? Ke Superindo Rakyat TI. Oh. Daftar ke katalog itu LPSE. Udah pernah dengar belum? Biar bisa jualan ke pemerintah.
saya kan dari LKPP nih, standnya di situ tuh ada tuh LKPP. Daftar apa biar bisa masuk katalog kayak Tokopedia gitu. Tokopedia, Shopee gitu, cuman buat pemerintah. Jadi bisa jualan ke Pemda-Pemda begitu. Pernah dengar enggak? Pernah dengar ya? Belum. Dari wajah-wajahnya sih kayaknya. Baru dengar. Iya. Heeh. Ya. Lihat katalognya aja, Pak. Nah, katalog LPS-nya tuh, katalog. Jadi pemerintah bisa beli. Bagus banget produknya nih. Oh. Keren nih. Iya. Dari kayu nih ya? Iya. Keren katanya. Jati ya? Iya. Wow. Jatuhnya mah sampai bosan makanya. Selesai. Iya nih cocok nih kalau tayang di katalog nih bagus nih. CP Wahana Kelas Kosa Kuas dari mana nih? Jogja. Jogja. Jogja di mana? Di Bantul. Bantul. Oh. Sama ini dekat ISI dong. Iya. ISI. Oh, anak saya kuliah di ISI itu. Sering-sering ke Jogja nanti kita nih. Oh gitu. Atau ini ada hubungan sama ISI enggak ini? Enggak ada. Anak magangnya aja. Oh, anak magangnya di sini. Wah, sia ya. Kita kecemer, kita ada furniture juga. Oh, iya. Ya. Ini jualannya di mana tadi jualannya? Di Suprindo, bisa DIY. Oh, ke itu ya, ke retail-retail gitu ya. Belum berarti belum pernah ke langsung jualan ke pemerintah gitu belum. Coba bosnya tuh, siapa bosnya bukan nih? Bukan. Sarannya ke bosnya. Bos gitu daftar ke katalog pemerintah gitu. LPS-nya ya. Oke. Okay. Ada brosur atau kartu nama. Kita nengok dulu ya. Ini bootnya Kasaka. Kasaka Wood and Living. Oh, ini. Oh, ada meja besar. Ini kata simbanya ini sustainable ya, kayunya dari dalam negeri dan sudah SLVK ya, jadi non illegal logging ya. Silahkan ini, ada di ICE BSD nih. Oke. Ini ukurannya besar nih, ukurannya besar, bahannya tuh besar sekali tuh. Makanya buat restoran atau ruang rapat ya, tapi ya alamiah ini ya. Oke. Rosewood. Oh. 100 tahun. Wih, gila nih. Oh. Ini parobet katanya nih. Ini factory-nya nih. Ada juga kursi-kursi. Oh, kursi harganya lumayan, guys. 7 juta. 10 juta. Nah, kalau kursi ini impor ya, nih. Kursi-kursi ini impor. Ah. Tapi emang lebih empuk kan, guys. Oke. Okay. Kasaka Wood and Living. Nah, silakan ini ada di pameran BSD. ICE BSD Design Mebel Expo. Terima kasih. Ini Wuri Lestari. Ya. Wuri Lestari ini nama pemilik atau gimana, Bu? Wuri ini. Oh, nama ibu ini. Ya? Eh? Oh, siap, siap, siap. Oke, wih, keren ini. Wuri Lestari Unique Primitive Art and Craft. Ini di Solo, Jalan Raya Ngawi Solo nih, KM12. Ini nomornya ya, silakan ya kotak-kotak ya. Ini produknya nih, keren-keren nih. Harganya dolar kan nih? Rupiah ya. Yang lain soalnya dolar-dolar. Aman harganya ya. Oh guys, harganya aman ini. Ya, harganya silakan lah kontak-kontak pokoknya tadi ya, desain apa? Nomornya ya. Ini bagus nih buat di kantor pemerintah nih, baik mau dipakai ataupun mau buat apa hiasan ya. Oh ya, Ngawi ya, itu kan Solo kan, Jalan Raya Ngawi ya, KM12 ya. Siap ya. Ya silakan ini buat para pejabat pembuat komitmen.
Oke, siap. Ya, ini pada baru pada PPK nih, pada pejabat pengadaan ya, yang perlu produk sustainable. Ya, produk ramah lingkungan. Sudah SPLK? Sudah ya? Yang sertifikasi ilegal logi udah ya? Oh, ini berarti sesuai pasal 19 Perpres nih. Oh, ekspor juga? Oh, di ekspor ini guys. Masa kita nggak beli ya? Oke ya. Silahkan ya, nih bagi yang butuh furniture di kantornya nih, para PPK, para pejabat pengadaan, bisa menghubungi ke nomor ini nih. Nah ini nomornya nih, nah ini nomornya ya, di Ngawi, Solo. Oke, makasih Bu ya. Ya. Nah, disyuting aja, disyuting. Kata nama jadiin aja. Sorot aja, disorot. Disorot aja, sini simpen Bu, sorot aja. Nah ini kata namanya nih, Wuri Lestari, nomornya ini ya, emailnya ini ya. Oke, Ibu ini Ibu Wuri atau bukan? Iya. Oh ini pemilik, oh ini guys pemiliknya nih. Weh, ya. Sukses ya Bu Wuri ya. Sehat-sehat selalu ya. Makasih ya. Ya, mudah-mudahan ini ada PPK yang pesen ini. Makasih, mari Bu. Assalamualaikum.